Semangat. Dan sekarang kita masuk dalam segmen yang sudah dinanti-nantikan oleh semua oi-oi lover di seluruh Indonesia dan seluruh dunia ya. Oi-oi licious sudah berkumpul semua di sini. Oi-oi mania, oi-oi semuanya ada di sini ya. Dari Arab juga baru datang tuh oi-oi dari Arab ya. Namanya kalau dari Arab. Dari mana? Kalau dari Arab panggilannya apa? Kan oi-oi. Oi-oi. Oh, pakai ain. Betul sekali. Baiklah. Kira-kira masih kita akan membuat sebuah tips yang masih berhubungan dengan Imlek. Iya, betul. Betul sekali ya. Iya, ya, apa kan ini perayaan Imlek kan ya. Ya, jadi tips oi-oi-nya juga kita sambungkan dengan perayaan Imlek. Benar sekali. Jadi ketika misalnya bagi yang merayakan Imlek di rumah, mungkin sambil berkumpul bersama keluarga. Nah, bisa saudara, membuat saudara keponakan, ajaklah mereka. Ajak mereka untuk bersama-sama membuat tips oi-oi ini ya. Oke, oi-oi lovers, oi-oi mania, oi-oi ready? Kita masuk ke segmen tips. Oi, oi. Oke. Baiklah, oi-oi mania dimanapun Anda berada, ya. Harap diperhatikan lebih detail dan lebih dalam, karena gerakan tersebut harus dilakukan secara profesional. Benar. Jangan sembarangan. Aku juga sering petak seleo. Ya, sekarang untuk tips oi-oi kali ini kita menggunakan benda-benda yang ada di rumah dan caranya juga simple. Yang diperlukan selain niat adalah tang, gunting, dan lem tembak. Lem tembak. Hanya itu saja. Padahal di hadapan Anda semuanya, di hadapan saya, ini adalah kain-kain atau kaos ya. Yang sudah tidak terpakai. Yang sudah tidak terpakai. Biasanya kan pakai alat jahit, kalau enggak saya pakai lem tembak aja. Bisa dengan alat bisa. Tembak itu aja ya? Bisa. Yang pertama kita mau merubah kaos yang nampak boring gitu, yang sudah bosan. Aku udah bosan dengan kaos aku itu. Aku udah bosan, pergi buat cewek-cewek. Kaos-kaos biasa seperti ini aja. Saya mau bikin kaos yang backless. Kalau ini sayang nih, mendingan aku pakai aja. Hah? Aku suka banget warna ini. Bagus ya? Ya, makanya saya mau bikin agar lebih menarik kayak gini nih. Jadi digunting bagian belakang kaos, digunting segini, menyilang-nyilang, set, set, set. Gunting-gunting menyilang, sebentar saya gunting dulu ya. Ush. Wah, gak takut ke gunting di tangannya, Ti? Hah? Gak takut ke gunting? Enggak. Oh, wow. Cepet juga kamu ya. Ya, jadi nih. Wow. Udah gitu sisa-sisa guntingannya itu bisa ditaruh di sini. Kayak baju hulek ya. Iya. Tapi lebih cantik, lebih menarik. Bagi yang suka pengen apa untuk menutupi kerokan gitu, atau menunjukkan kerokan tuh bisa pakai gini. Ini gimana? Jadi backless. Ngiketnya cuma dari sisa bahan, diikat gini, pakai lem tembak. Cetek. Oh, jadi ini tetap begini belakangnya, tapi nanti dibungkus begini ya? Iya, yes. Jadi bentuk pita-pita kayak gini. Jadi backless. Bagaimana, oi? Oh! Simple, tapi apa? Tapi pasti. Oke. Oh, jadi lucu ya. Berarti di belakangnya harus pakai daleman ya, kalau nggak kelihatan menerawang. Terserah sih. Takutnya yang ada pulau-pulau kan nggak enak. Ya enak. Ya. Berikutnya masih kaos-kaos yang sudah tidak terpakai. Saya mau ngambil ujung-ujungnya aja, itu bisa menjadi sebuah bandana. Ah, masa sih? Ujung-ujung ini maksudnya? Bagian belakang, bagian bawahnya ini, digunting aja. Oke. Kayak gini aja nih. Kan warnanya menarik nih. Kayak bandana-bandana sekarang tuh, seperti ini nih. Nah, ini warna birunya, warna hijaunya. Terus kemudian ini diapain, diket ke kepala gitu? Oh, kan kurang menarik kalau cuma gitu doang. Ini saya kasih warna merahnya. Ini sebetulnya tergantung daripada kreasi dan kreativitas kita ya. Saya pernah dulu ketemu sama Om Yo, itu Om Yo ngajarin saya. Bikin-bikin kreasi seperti ini. Iya, betul. Kata Om Yo, nah. Oke ya, seperti ya, ini. Ya, ini kan bisa disatuin, jadi warna-warnanya jadi menarik. Nih, ini kreasinya aja nih. Saya dua gini, set. Dibikin anyaman-anyaman simpel seperti ini. Jadi kayak, apa ya? Anyaman yang simpel. Ya, jadi sahabat pagi di rumah, dengan anyaman-anyaman seperti yang Hesti buat ini, nanti dia akan menjadi sebuah rangkaian anyaman yang sangat indah sekali ya.
yang nanti kita bisa lihat hasilnya, oke. Dilem lagi, oke, dilem. Iya, sebentar lagi selesai ya. Wow. Oh, begitu caranya. Oh, lucu, bagus. Ini buat olahraga cocok ya, gym-gym ya. Cocok. Pakai kaos aja yang sudah tidak terpakai. Jadi bawahnya itu digunting. Kan ini udah nggak usah lagi pakai jahit-jahitan. Tinggal dibikin anyaman, terserah bisa kayak gini, bisa bentuknya macam-macam. Aku boleh pinjam nggak? Boleh, boleh. Ini lucu nih pakai ini. Nih. Ini nyoba aku ya. Ya. Ini biar kalau misalnya keringetan, olahraga, kan? Tuh. Ya? Teng, teneng, neng, neng, neng. Bukan, ini gini. Kau sinari hariku dengan cintamu. Kau la na 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 na. Itu yang cuma satu lagu, udah habis itu udah. Lagi kalau masa sih dia sekarang jadi host. Jadi host. Itu dua-duanya tuh mah gak cocok jadi musisi itu. Iya. Tapi dia juga punya band baru sih. Namanya apa? The Cash. Ah, percuma juga lah. Dan ini selain itu juga bisa buat ini nih. Nah. Kalung. Aduh. Cakep banget. Indah kan? Buat aksesoris bisa tuh lihat. Bisa buat karet rambut juga, Pak. Bisa, bisa itu. Bisa. Nah, tuh kan lucu kan? Oi banget. Oi banget. Oi banget. Oi banget. Dan ini memang apa sesuai dengan tema Imlek kita pada pagi hari ini ya. Sesuai. Emang kita bikin tipsnya sesuai dengan tema kita. Tema kita kali ini ya. Okay. Jadi kayak di Imlek nih, hari Imlek ada nih kayak gini. Ada. Sesuai ada, banget ya. Sesuai banget ya. Ini juga bisa buat ikat rambut. Oh my God. Cantik-cantik, bagus-bagus bagus ya. Ini multifungsi loh sebetulnya ini. Oke ya, selanjutnya kita akan lihat bagaimana cara membuat jadi handband. Oke, gelang-gelangan ya, lucu ya. Lucu. Bagus. Sekarang saya mau membuat sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini adalah perayaan Imlek. Ya. Jadi saya mau udah dua yang dibuat tapi kayaknya nggak ada hubungannya sama tema ya. Ada. Sesuai dengan perayaan Imlek pada kali ini, jadi saya akan membuat tempat gantungan sendal. Gantungan sendal. Iya. Bagaimana kan, kalau kayak gini tempat gantungan baju. Baju kan. Ini bisa buat tempat gantungan sendal. Jadi saya akan memotong kawat ini. Itu menjadi bagi dua. Kenapa ini sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu karena temanya Imlek? Karena sendal yang saya pilih adalah warnanya merah. Jadi ini sesuai ya. Kita saya potong dulu ya. Oke ya. Kalau di kamera emang kelihatan sibuk, Ti. Bagus kamu. Wow, udah kebentuk kayak begini ya. Ya. Jadi cuman, tapi putih loh hanger warnanya. Saya kletekin. Oh, dikletekin. Gak apa-apa ya. Ini taruh saya kupas. Untuk... Nih. Begini. Ya. Oh, gitu. Tinggal digantung. Iya. Lucu kan? Oke. Entar di mana ya ini ya? Tinggal digantung di mana saja. Bisa di dekat tempat rak sepatu juga. Nih. Wah. Bisa di sini. Wah, sendal saya taruh mana ya? Sini. Iya. Oke. Nah, kan? Bagaimana, Oi? Oi. Ternyata ini bukan cuma gantungan sendal. Ini juga bisa kita manfaatkan lain-lain juga ya. Gantungan gunting. Oh my God. Bisa ya. Masa pusing-pusing. Gantungan itu. Bisa juga. Ya. Jadi multifungsi. Multi gantungan. Karena cara buatnya nggak ribet, simple tapi pastel. Ini buat gantung pacek juga bisa. Bisa. Oke, tips terakhir adalah saya akan membuat sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini adalah Imlek ya. Okay. Yaitu tempat kuas dari jeans bekas. Masa? Ya. Iya. Yang benar. Kenapa kamu ini sama sesuai dengan tema kita yaitu kenapa? Imlek? Karena logo jeansnya itu warnanya merah. Merah sesuai. Ya. Wah, jeansnya udah gak kepake, bahkan jeansnya udah berlobang kayak gini. Jadi kan nggak mungkin dipakai kan? Buat apa? Buat kalau apa? Begitu? Jadi lebih baik kita manfaatkan. Saya gunting bagian ininya nih, bagian jeansnya.
Nah. Oh, salah, salah. Nah, gitu biar nggak kelihatan. Nah, ini saya gunting dulu ya. Oh, jadi bagian jis, bagian jisnya yang diguntingnya. Silan tembak. Oke. Dia lebih kayak nimba ya kalau saya lihat. Baru cuma begitu doang. Udah dilem. Oke. Saya udah kasih kuasa juga. Aku kalau lihat kamu begini tau nggak kayak apa? Aku inget di Dindong. Kamu yang jadi Chun-Li. Gimana kamu ini? Nah, ini saya sudah tempel juga. Jadi kainnya itu pakai bagian ujung-ujungnya yang kayak seperti ini, yang ada lipatan-lipatannya ini. Yang kayak gini-gini, ini digunting nih. Set, ditaruh di bagian dalamnya. Oh my God, keren banget. Lem tembak, 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 lem tembak. Set, 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 set. Gulung, wah keren banget. Bagaimana simple tapi pastel. Buat sahabat pagi jangan merasa bahwa ini hanya untuk wanita, tapi bisa juga dipergunakan untuk pria. Untuk menyimpan kunci-kunci. Oh iya, betul. Kalau yang suka montir-montir iya. Naruh kunci-kunci di sini bisa. Kunci-kunci di sini, obeng, obeng bisa taruh di sini. Ya. Bisa juga. Ataupun kuas-kuas untuk ngecek. Iya, betul sekali ya. Bisa. Dan lebih maskulin dengan pemakaian jeans tersebut, kan? Ini aku bawa pulang ya. Oke, boleh. Oi, oi.